Nama keponakan Ayu Ting Ting disebut mirip Rayanza, tuai hujatan netizen. Adik Ayu Ting Ting, Asyifa Nuraini, baru saja melahirkan anak keduanya pada tanggal 7 Juli 2024. Buah hati dari pernikahannya dengan Nanda Fachrizal ini berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Raya Sultan Fachrizal. Syifa membagikan momen bahagia ini melalui akun Instagramnya Syifa Syifa. Dalam unggahannya, Syifa memperlihatkan wajah mungil sang bayi dan mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses persalinannya. Halo Om Tante Online, nama aku Raya Sultan Fachrizal, doain aku ya biar panjang umur sehat selalu, tulis Syifa pada keterangan unggahannya yang dikutip pada Kamis, 11 Juli 2024. Namun, di balik kebahagiaan ini, Syifa justru mendapatkan hujatan dari netizen. Pasalnya, nama Raya Sultan Fachrizal dianggap mirip dengan nama anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza. Netizen pun mulai menyinyir Syifa dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang keluarga Andara, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita. Dari sekian banyak nama di muka bumi ini, kenapa harus mirip sama anak Raffi Ahmad, tulis netizen. Kakaknya batal nikah karena masih berharap sama A. Ini adiknya kasih nama anaknya mirip dua nama anaknya A. WKWKWKWKWKWK berharap banget nih keluarga empoknya nikah sama Sultan Andara biar sekeluarga bisa dinafkahin ya. Tulis netizen lainnya, kok mirip namanya Rayanza sih? Mana pakai Sultan segala, pengen banget dibilang Sultan kah? Makanya inisiatif ngasih embel-embel Sultan-Sultanan WKWKW. Terima kasih sudah terobsesi dengan Rans Family, imbuh salah satu akun, di beneran jadi bayang dua Andara nama aja mirip hahaha, tulis lainnya.